Halo semuanya, kembali ke channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru yaitu Heroic Strike, teman-teman ya. Dan game ini akhirnya sudah rilis di Play Store Indonesia. Cuman kayaknya ini masih tahap early access, cuy. Dan juga game ini tuh size-nya menurut gue nggak terlalu besar banget ya. Dan yang paling penting adalah game ini mempunyai animasi-animasi seperti ini ya. By the way, untuk lagunya, bentar ya. Lagunya seinget gue ada copyright-copyrightnya juga, cuy. Oke, cuma kayak ini aman dah. Bentar ya. Cuma mungkin suaranya guain aja kali ya. Gua kecilin aja, guys ya. Gak usah terlalu besar-besar banget lah. So tadi di awal-awal tuh ada ini, guys. Ada musik-musik ya. Ini masih di awal-awal kita bakal lawan Frieza. Gila, cuy. Ada animasinya ya. Gua nggak tahu ini dia ngambil animasi dari mana, teman-teman. Apa emang buat sendiri kali ya? Kadang emang ada sih, guys, game-game unofficial tuh yang cukup niat ya buat. Oke, ini adalah ultimate-nya, teman-teman. Buset, kibom ya. Langsung ditimpa, guys. Anjir, full animasi, cuy. Keren juga ya. Lah, kalah aja. Malah Piccolo yang kena, guys. Oke, aku akan membuat kamu apa tuh? Jadi beberapa bagian. Oh, Krilin, biarkan dia pergi, Frieza. Wah, jangan sampai Goku mengamuk ya di sini ya. Beda ini sebenarnya bisa di skip, guys ya. Cuma gue nggak mau, gue pengen lihat animasinya. Anjir, keren cok, jujur anjir. Animasinya keren banget anjir. Oh, lu sungguh memprovokasikan aku, Frieza katanya. Oke, kita langsung skip aja. Oke, udah langsung seperti itu doang. Oke, ternyata di sini untuk lobbynya itu menggunakan lagu Dragon Ball ya. Na 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 na. Cuma gua enggak mau ya ini gua matiin nanti gua kasih musik kayak guys. Dan kita di sini langsung ngegacha untuk pertama kalinya. Animasinya sih lumayan ya, enggak terlalu yang jelek-jelek banget, guys. Lumayan, guys, animasinya ya. Oke, anjir dapat Frieza, cuy. Wait, gua enggak tahu apakah emang kita dari awal dapat Frieza atau memang ini kita termasuk hoki, guys, dapat Frieza anjir di awal-awal. Nah, gua enggak tahu tuh ya. Anjir dapat Frieza langsung dong. Tapi ini Frieza yang badannya besar ya, bukan Frieza yang badannya kecil itu, guys. Seinget gua kan yang true form-nya yang ini kan, yang badannya kecil kan. Oke, oh ada sistem bonus juga tadi ya. Kalau misalkan Goku sama Krilin tuh ya, ada tingkatan apa? Ada buff-buff tertentu yang bisa kita dapetin ya. Oke, nah kalau ini dinyalain gak apa-apa nih musika. Nah, kalau ini gak apa-apa ya, musika dinyalain, guys. Raditz nih, Raditz awal-awal, cuy. Jadi gue inget banget, guys. Keinget waktu main Kakarot waktu itu, anjay. Raditz ya, awal-awal, guys. Kayak Deddy Kobuzer, jir. Oke, di sini Goku masih nggak inget ya, masih nggak inget ya, guys. Coba, ya Allah, mati duluan anjir. Frieza terlalu kuat, guys. Nah ini main di ini kan, pengen dilaserin sama si Piccolo, guys. Goku juga kena bejir, buset tembus, guys. Gelo animasinya sih gokil ya. Oke. Patut dipuji sih, guys. Ini bukan game official ya. Game unofficial, guys. Nah, ini gue matiin dulu musiknya. Kita langsung upgrade karakter si Goku Quick Learn. Oh, ada sistem ininya ini ya, harus di-upgrade semuanya, guys. Ini kayak buat ningkatin frame harus ada. Oke, lawan lagi dong. Tapi lawan kroco-kroconya kali ini. Oke, kita skip aja langsung ya. Oh, ini lawan Nappa, guys. Nanti kita bakal lawan Frieza dan juga Nappa di sini ya. Belum bisa auto, cok. Terlalu OP anjir si ini, guys. Si siapa Frieza-nya ya? Anjir ada dua Vegeta, cok. Ada dua Vegeta ya. Ada dua Vegeta dalam satu match dan dipeluk dong si Yamcha-nya, guys. Waduh, Lord Yamcha nih gimana nih, guys? Anjing. Krilin marah, guys. Krilin marah tuh, teman. Wah, dia keluarin bola-bola ya. Oh, Nappa udah muncul nih, guys. Nappa sudah muncul, cuy. Oke, victory.
Kita matiin lagi musiknya. Karena ini gue belum ini ya, belum bisa ke setting guys. Masih tutorial terus. Oke udah selesai. Kita langsung upgrade. Buat plusin. Oke. Skill. Anjir, challenge lagi guys. Nah, kali ini kita bakal coba untuk melawan si Napa dan juga si botak tadi ya. Botak warna hijau guys. Anjir, si Dajjal kalah dong. Dia bundir bukan sih si Chaozu ini? Gue inget banget guys kayaknya di... Oh iya bener ya. Di Kakarot juga sama guys, dia bundir anjir. Wah, tapi ternyata si Napa masih hidup ya, gak kenapa-napa guys. Aku tidak akan membiarkan kamu lari katanya. Ayo King Goku, kasih dia paham King Goku. Frieza sakit bro. Oh, full jurus ya. Napa dikasih paham guys. Vegetanya ada dua nih. Coba ultimate. Ya keburu abis guys. Keburu kelar duluan ya si Napanya, keburu kalah cok. Gohan dipentalin. Krilin. Wah anjir sama Piccolo ya. Depan ada Goku lagi jangan-jangan. Oh enggak ya. Gue udah lupa guys ini ya. Oh Piccolo, kenapa kamu melakukan ini katanya. Oh kenapa kamu masih belum kabur juga katanya. Anjir kita skip ya, kelamaan guys. Gila Piccolo melindungi anaknya Goku guys dari bencana anjir. Oke masih bertarung lagi, kali ini lebih rame. Kita lihat guys, kali ini lebih rame nih ya. Gue pengen lihat ultimate si ini cok, si siapa? Frieza. Oke nah ini agak keras nih ya, habis ini kita tarik ke atas guys. Si Frieza-nya, please jangan mati dulu. Gimana cari ke atas? Oh udah nih. Ultimate dead. Wah gila guys, Frieza guys ultimate cuy. Anjir 11.000 cok. Totalnya 19.000 ya. Gila. Ayo siapa lagi sini pengen ultimate? Goku. Yah, kelamaan guys. Ayo buruan, gue pengen ultimate nih. Ada. Oke, kali ini Goku ya di sini ultimate guys. Kibom. Anjir. Beh, mantep ya. Ultimate yang lain dong. Yah, keburu mati guys. Gue padahal udah ini loh, udah ngeklik ke atas ya. Cuman nggak bisa guys. Dan ternyata untuk backgroundnya pun bisa diganti ya. Background dari sininya guys tuh ya. Jadi lebih keren sih menurut gua cuy ini. Oke coba kita cek satu persatu ya. Login 8 hari nih. Hari ke... Buset dapet virus cok. Hari kedua dapet trunks ya. Hari ke-8 dapet virus guys. Anjir dia warnanya warna merah bro. Bintang 5 anjay. Kalau si Trunks ini bintang 3 ternyata ya, bintang 3 guys. Summon kita tiketnya pun juga nggak ada guys. Pengen multi bayar berapa anjir? Anjir satunya 300 cuy. Kita nggak punya tiket guys. Kita nggak punya tiket anjay. Aduh, berarti kita harus main lagi dong di sini. Oh, maksudnya ini tuh tipe tanker guys. Jadi ternyata tuh untuk formnya tuh nggak bisa asal-asalan juga guys. Jadi kalau misalkan ini item itu tandanya dia gak bisa taruh di belakang cuy. Jadi dia cuma bisa taruh di depan doang. Walah agak ribet juga ternyata di sini ya. Raditz anjir. Raditz pun di depan ya. Ini ada tipe-tipenya nih guys. Ini tanker-tanker nih ya. Yang di depan tuh pokoknya gambar ini. Gambar pedang ya. Anjir agak ribet juga cok. Gua kirain bisa bebas banget ya. Ternyata kagak guys. Ada tipe-tipenya agak ribet sih. Ay, Frieza bocil banget guys dibandingkan sama Goku tadi ya. Wah gila full animasi sih. Lumayan ini ya, lumayan keren guys jujur. Diadu serangan sama Kamehameha. Mana si Vegetanya belum muncul. Oh dia pengen nyerang anaknya cok. Malah diangkat cok. Nih, Vegetanya bocil banget anjir. Badannya terlalu kecil guys kayaknya. Wah anjir dia badan jadi gede bro.
Kalo lagi di apa, lagi good and skill ya, badannya jadi gede anjay. Eh dong, ultimate dong. Gimana sih cara ultimate ah? Gak bisa anjir. Oh tinggal diklik lagi kah? Bam, 17.000 guys totalnya ya. Kakek tua ini bisa ini cuy, badannya bisa jadi gede ya. Anjing, Frieza bocil banget, bangke bangke. Badannya terlalu dibikin kecil guys. Oke lanjut lagi ya. Sampai arc-nya selesai deh. Ini apalagi Seven. Oh ada misi-misi yang dimana hadiah nanti dapat Android 18 secara gratis guys ya. Kita dapat tiket di sini lumayan 1500 guys. Tapi kita belum punya diamond di sini ya. Eh enggak usah deh, nyampe lawan ini aja deh. Sampai lawan si Vegetanya terakhir nih ya. Coba kita lihat guys, apakah bisa menang guys melawan satu orang. Yo, badan jadi gede anjing. Badan jadi gede, bro. Gila Frieza, Vegeta dikasih paham guys. Skill cooldown. Wah, Galaxy Destroyer udah sekarat juga. Anjir, apa coba? So asik guys. Bocil gak ada apa-apanya guys. Vegetanya terlalu dibikin bocil ya. Beda banget sama si Goku guys. Oke. Oh, sekarang lawan versi ininya. Versi apa yang gorilanya guys. Ya udahlah. Oke, lagi nih ya, lagi ya. Oh, I am Saiyan, I am the strongest warrior. Anjir, dia bikin bulan ya. Wah, gila guys, badannya jadi gede anjing. So, cara menanginnya gimana guys, belum di-upgrade level nih. Oh, tapi darahnya ini ya biasa aja guys. Darahnya biasa aja, gak keras-keras banget. Kita skill lagi. Ya keburu mati guys. Belum juga ultimate ya udah kelar dulu. Waduh teman. Dan di sini kalah ya. Pengen cabut anjing. Pengen cabut ya guys. Oke ternyata masih bisa menang ya. Dan terakhir kita bakal coba gacha-gacha kali guys ya. Kita bakal coba gacha-gacha. Ini apa sih? Oh gue kira bisa diambil lagi guys. Level 10 unlock mission. Coba kita gacha lagi ya terakhir ya guys ya. Kita akan menggunakan tiket-tiket yang ada di sini. Siapa tahu ada yang nyangkut ya kan? Dapat siapa nih namanya? Cell, dapat Cell ya. Cell yang belum sempurna guys. Lagi. Aduh dapat fragmen doang. Kita beli dua ya. Skip animasi. Mister Satan lagi. Dan oke lah ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.